Okey, memang Piala Dunia ni satu kejohanan yang begitu berprestij lah. Dan kalau kita tengok, memang ramai yang memberikan sokongan moral, mendoakan kejayaan kita, memberikan kita semangat. Termasuklah juga yang berhormat Menteri Belia dan Sukan YB Anahio dan juga timbalan YB Adam Adli yang datang berjumpa dengan pemain. Inilah yang diperlukan oleh pemain-pemain, barisan kejurulatihan sebelum mereka bertolak ke Piala Dunia. Sebab kata-kata semangat, galakan dan doa yang diberikan ini sudah pasti akan meresapi ke dalam pemain-pemain dan juga barisan kejurulatihan untuk mereka membawa ke India dan memberikan aksi yang terbaik. Itulah sebenarnya yang diharapkan oleh semua, terutamanya rakyat Malaysia, kepada pasukan hoki negara yang akan bertanding di Piala Dunia. Apa yang penting saya tengok adalah untuk kita ke sana, pastikan kita memberikan segalanya. Dan bagi saya keputusan tu nombor dua. Tetapi pertama, kita kena bagi everything yang kita ada di dalam setiap perlawanan. Itu yang penting.